Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya, Dinda Sugianto. Kali ini saya berada di Terminal Ngawi, Kertonegoro. Dan ini saya mau review naik bus Sugeng Rahayu. Dan saya kebetulan sudah berada di atas bus. Oke, teman-teman, bagaimana keseruan saya dalam perjalanan bus Sugeng Rahayu? Dan saya mau membuktikan apakah benar bus Sugeng Rahayu itu ugal-ugalan. Mari saksikan, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, agar saya bisa memperbarui channel saya. Dan saya mohon untuk dukungannya. Terima kasih. Salam dari saya, Dinda Sugianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repon naik kembar. Enak. Boom gitu. Ya. Hati-hati nggih, Mas. Ya. Nggih, monggo. Kacamata, topi, sepatu itu disini kuncinya tak lehnya siapa ya Aris kok biar tak kunci, tak kunci pek mana juga ini loker atau lah bukan loker enggak dari 50.
Bang Rayu 70-60 sekarang posisi ada di Jawa Timur bagian barat, tepatnya di Melandingan. Ya, para pencinta YouTube, ini kami akan segera menuju Jogja dan perjalanan sangat melelahkan. Panas sekali, panas. Oke. Halo, 10-10 Pangandaran. Oh, nanggone anu. Nanggone motor loro. Ya, kukule kore ngarepe. Itu liker apa itu sama, weh? Meskipun kelihatannya banter, tapi ini tetap masih di terkendali itu, tidak lebih dari 60 sampai penumpangnya keluh kesah. Memang kelihatannya busnya banter, tapi tetap normal tuh. 70, nggak lebih dari 70. Jadi apa yang kita lihat itu terkadang tidak seperti yang kita kira. Penumpangnya sampai turu-turu, sampai angler-angler. Mergo alus, ora mumpat mabit.
Jakarta deh, G. Langsung jebak nih balik center mereka.